Tapi Lesti ya, lu tuh cantik banget tuh sekarang. Masya Allah. Serius, kayaknya makin cantik deh. Amin, Masya Allah. Amin. Ya, kelihatan bersinar banget gitu, serius. Amin, amin. Tambah cantik, beneran deh. Nah, tapi dari gua ngeliat muka lu aja udah, wih, cantik banget itu. Cantik, ngomong. Gua tuh nggak pernah bohong kalau bilang orang cantik atau apa, nggak pernah bohong. Kalau nggak cantik, ya gua bilang nggak cantik. Yeah. Lihatlah guys, betapa seneng, tersipu, speechlessnya Rizky Billar ketika Om Deddy memuji istrinya, Umil Lesti, cantik. Dan ia mempertegas apa yang ia sampaikan, bahwa dirinya gak pernah bohong, kalau cantik-cantik, kalau jelek-jelek, kalau biasa-biasa. Sehingga Rizky Billar semakin terpesona oleh pesona istri yang tersebut. Ya, lu tuh cantik banget tuh sekarang. Masya Allah. Serius, kayaknya makin cantik deh. Amin, Masya Allah. Amin, ya. Amin. Dan bersinar banget gitu, serius. Amin. Tambah cantik, beneran deh. Cantik. Tapi asik loh ngeliatin kalian tuh, serius. Gue seneng banget. Berasa muda lagi gak, Om? Gue ikut bahagianya kebawa dengan cara kalian ngobrol. Iya, positive vibes. Amin. Makanya fans kalian banyak banget. Gue amin. Paham kenapa fans kalian banyak banget, karena memang ya kalian masih muda, masih seger, masih dan asik itu berdua tuh asik banget itu. Saya terima nih kalau yang binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Public figure itu sebenarnya manusia. Iyalah. Tapi kan akhirnya di tempat kita kan Rizky Billar sama Lesti menjelaskan bahwa mereka sudah menikah secara agama. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.